Okay, Assalamualaikum. Hari ini saya akan menceritakan tentang StreamYard. Okay, cara nak daftar semua tu tengok dekat YouTube yang lain lah. Jadi sekarang ni saya akan menceritakan cara guna sahaja. Okay, cara guna dan sambungkan di YouTube. Pertama sekali kita klik create broadcast. Okay, new broadcast. Okay, bila kita daftar nanti dia akan sambungkan ke YouTube terus. Jadi kita ada, kalau ada Facebook, Facebook ke sini ada banyak lah. Okay, macam saya ada, saya sambungkan ke YouTube saja. Klik YouTube. Okay, tulis tajuk dia test 3. Contohlah. Okey, tak apalah, ini schedule letter tak, ya. Lepas tu schedule letter ni untuk kalau kita nak schedule untuk masa tertentu je lah. Lepas tu kita create, kalau kita nak live terus create broadcast. Okey, lepas create broadcast. Okey, kemudian okey, selepas tu kita akan tick semua ni. Bagi start kamera. Oh, tak mau, tak boleh lagi lah. Okey, lepas tu kita boleh, okey, sebab kamera ada kat sini, video capture. Alah, kena buang dulu lah, remove dulu. Okey, sebab dia macam berkongsi dengan OBS. Okey, start kamera. Start kamera, kamera dah ada dah sebab tadi dia bergabung, dia berkongsi dengan OBS. Okey, lepas tu kita enter studio. Okey, di sini dah ada lah. Kalau klik stream, kita dah ada kat sini lah. Jadi kalau kita nak, sebab kita nak guna untuk contohnya hari kemerdekaan ke pelancaran hari kemerdekaan untuk jemput ramai orang, kita klik invite dulu. Okey, dapatkan link ni. Okey, copy to clipboard. Lepas tu kita send kepada siapa-siapa yang kita nak. Contohnya saya send ke awak saya lah nah. Okey. Enter. Okey, nanti kita buka di telefon orang yang tu yang kita nak jemput tu. Mana tadi? Okey, kita buka di hantar Telegram Kita buka Telegram. Okey, lepas tu kita klik link StreamYard yang diberi oleh kita tu. Okey, loading. Okey, kita type ke, orang tu akan orang yang dapat link tu akan type nama dia, lepas tu klik enter studio. Okey, nanti bila dia klik enter studio dia akan dapat link itulah. Eko sebab detect sekali. Okey, dah ada kan, nampak kan? Jadi kalau kita nak add orang ni, kita klik sini. Okey, kalau nak dua-dua, kalau kita nak seorang je, kita remove dulu kita punya. Okey, kita remove kita punya dulu. Okey, nanti orang tu ada lah. Lepas tu kalau kita nak masuk kita balik, kita remove orang tu balik, kita add balik kita. Kalau ada ramai, kita remove yang ini. Yang ini, oh dia ni. Okey, lepas tu kita akan jemput yang lain pula. Macam tu je. Senang je, remove, add. Okey. Selepas tu kita akan sekejap Okey, double. Okey, lepas tu kita akan nampak dia double. Okey, kena pergi jauh sikit. Okey, sekarang kita akan ceritakan apa kegunaan lain dalam StreamYard. Okey, kita boleh share screen untuk share semulalah. Bahan-bahan kalau kita guna PowerPoint ke, kita boleh kat sini lah, kita pilih mana yang kita nak kita share. Kalau kita benda tu ada audio, kita klik share audio lah. Okey, tapi kalau kita nak share video, share sini ada video file lah. Okey, senang lah, kita pilih je file mana kita nak, kita open. Okey, lagi tambah lagi. Hai, Assalamualaikum, saya Sofia binti Fizet. Yang ni kita stop. Saya dari kelas. Hai, Assalamualaikum. Ini sama. Saya Ines. Ya, ini kita boleh remove dulu. Okey,
Okey, yang ni kita remove from studio. Okey. Kita add yang lain. Extreme lagu menutup dah sana. Okey. Kini ku nikmati. Okey, sekarang kita dah ada 4 ni. Jadi kita boleh pilih-pilih lah. Kita mungkin nak mula ni dulu, lepas kita mula add yang ni. Okey, dah habis yang ni, kita close. Kita buka ni pula. Yang ni kita boleh remove dulu. Kita masuk yang ni pula. Okey. Tu je. Oh, ni ada saya remove sekali. Okey, macam tu je, senang je. Okey, yang dunia tip dia, kalau nak seorang kat sini kena remove. Mesti tukar remove. Remove, add, remove, add. Okey, yang ni pula kalau kita nak tunjukkan dia punya komen-komen bawah ni. Okey, macam test. Test ada orang masukkan komen. Kita nak tunjuk show komen ni, kita klik show sini, nanti dia keluarlah komen sini. Okey, lepas tu banner ni untuk banner yang bawah ni. Okey, banner dia ada untuk ticker. Okey, untuk ticker ni edit lah. Okey, ticker macam ni. Okey. Taik nama berita kat sini, kita klik scroll, kita save, nanti kita show nampak dia akan bergerak. Ini untuk bergerak lah ni. Oh, lupa komen, kita tutup dulu komen. Tutup komen dulu, hide dulu komen, tak mengganggu, tak nak mengganggu. Okey, banner kalau macam kita nak tulis nama guru besar, kita boleh juga show. Contohnya guru besar nama Puan Roshida. Okey. Cuma guru besar ni kena jauh sikit lah. Guru besar. Sebab dia tak boleh enter ke bawah tu masalahnya. Okey. Enter. To show. Dia tak dapat juga. Maknanya guru besar tu kita tak boleh letak lah guru besar tu. Sebab dia tak boleh baca macam ni. Dia tak boleh baca ke bawah masalahnya. Okey, macam ni kan. Kalau kita edit. Dia stay. Kalau kita enter pun. Kita ni enter pun. Shift enter pun, banyak kali enter pun. Okey. Save. Okey, dia tetap akan ke tepi juga bila kita show. Memang dia tak boleh buat ke bawah lah. Okey. Jadi selepas tu brand tak apa sangat, brand ni kalau untuk bentuk ni lah. Kita jangan guna lah. Ini gunakan ni untuk yang bayar semua ni, private chat ataupun. Private chat ni untuk orang yang guest ni. Kita check sini tapi tak nampak di YouTube. Okey. Okey, lepas tu kita nak go live di YouTube. Kita klik view YouTube. Okey, ada paparan ni. Okey, continue. Lepas tu kita bagi link ni ke mereka ya. Mereka yang nak live lah kita. Okey, lepas tu kita boleh go live. Bila go live ni nanti dia akan, YouTube pun akan go live juga. Okey, macam tadi macam ni belum lagi kan, waiting dulu. Bila dah ada ni merah ni, nanti yang ni pun akan mula paparan dia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Dah lebih kurang 20 saat lagi lah. Kira 10 saat, tapi 20 saat delay kat ni. Okey. Nah, contohnya kalau kita nak tunjukkan ini add to stream kan? Nampak dia pun kemain kat sinilah. Kehidupan yang selesa dibentuk oleh mereka yang penyayang. Hari silih ganti. Kami maju ke hadapan. Kira apa jua